besar itu titik yang terbaik untuk menyampaikan permohonan maaf. Beliau sampaikan, sebenarnya kenapa dia kesini? Dia nggak enak, beliau sampaikan bahwa saya nggak enak kalau... Setelah berkomunikasi dengan Pendeta Gilbert dan berkomunikasi dengan semua pihak, baik itu pihak teman-teman dari Majelis Ulama, dari NU, kemudian dari gereja sendiri, akhirnya disepakati biar ditunda dulu. Jadi saya ngomong sama Pendeta Gilbert dan alhamdulillah beliau menyampaikan permohonan maaf lewat MUI pusat, dan insya Allah beliau akan menyampaikan langsung ke masyarakat Makassar. Nanti tunggu waktunya kapan. Informasinya banyak penolakan memang Pak Wali ya, dari berbagai. Iya, jadi saya selalu sampaikan kondisi-kondisi terakhir, sehingga teman-teman dari gereja juga minta supaya ini juga ditunda. Karena selama ini di Makassar ini kan aman-aman saja, dan di Makassar ini semua kita bersaudara, semua sangat mesra, dan alhamdulillah pada tanggil buat paham. Tadi malam saya dengan Pak Kapolres, saya bicara langsung sama beliau. Pertimbangannya mungkin ada alasan dari pihak Pendeta Gilbert soal kenapa dia pilih Makassar untuk berkunjung. Iya, dia melihat Makassar itu titik yang terbaik untuk menyampaikan permohonan maaf. Beliau sampaikan, sebenarnya kenapa dia kesini? Dia nggak enak, beliau sampaikan bahwa saya nggak enak kalau hanya berbuat permohonan maaf secara elit di pusat. Saya ingin langsung di lapangan, dan dia bilang memilih Makassar. Cuma saya mohon maaf sama Pak Pendeta, kita cari waktu yang tepat. Belum ada jadwal. Belum, nanti kita cari waktu yang tepat.